Kepala Kepolisian Jawa Tengah Irjen Pol Condro Kirono mengatakan ada dua hal yang harus diperhatikan anggota kepolisian agar kepercayaan masyarakat tetap terjaga. Kedua hal tersebut dipercaya dapat menjaga netralitas Polri dalam melaksanakan pengamanan pemilihan kepala daerah serentak 2018 khususnya di wilayah Jawa Tengah. Hal pertama adalah anggota Polri harus netral, dan netral itu adalah kewajiban. Dan komitmen netralitas tersebut sudah disampaikan sebelum pilkada serentak dilaksanakan. Untuk memagari agar anggotanya tidak ikut-ikutan dalam pilkada, Irjen Pol Condro Kirono mengatakan tidak akan pandang bulu dalam memberikan sanksi terhadap para anggotanya. Hukuman teringan sendiri bisa berupa teguran atas pelanggaran disiplin atau kode etik. Selain itu, sanksi mutasi bersifat demosi atau penurunan jabatan dan kurungan juga siap diterapkan sebagai sanksi berat. Selain itu, Polda Jawa Tengah juga mempunyai cara untuk mencegah serangan fajar yang masih kerap terjadi jelang pencoblosan. Untuk mengantisipasi hal tersebut, Polda Jateng bakal menerjunkan personil dalam skala besar yang nantinya akan mencegah serangan fajar terjadi serta menjaga kekondusifan pelaksanaan pilkada di Provinsi Jawa Tengah. Oleh karena itu, Kapolda menugaskan Kepala Biro Operasional Polda Jateng Kombes Pol Haryanto untuk bersinergi dengan Bawaslu dan diteruskan ke penegak hukum terpadu. Kemudian penekanan saya kepada anggota yang akan bertugas itu cuma dua yang tadi saya sampaikan. Satu, netralitas. Yang kedua, amankan. Ya, melakukan memberikan pengamanan. Kalau kita tidak netral, itu kita tidak akan mendapat kepercayaan untuk kita memberikan pelayanan dan pengamanan. Oleh karena itu, sekarang komitmen netralitas harus betul diwujudkan dalam sikap dan tindakan. Yang kedua, baru kita lakukan pengamanan. Tidak usah ikut merekap dan sebagainya. Itu nanti bisa dikonotasikan seolah kita memihak. Jadi, kita memang sudah sosialisasikan kepada seluruh masyarakat. Pada tanggal 9 Februari pun kita sampaikan kepada seluruh warga masyarakat Jawa Tengah yang tadi kita sampaikan. Komitmen netralitas anggota Polri. Kalau masih ada oknum anggota Polri yang tidak netral, kita sudah buka ruang aduan itu seluas-luasnya. Ya, Panwaslu di tingkat kabupaten ada. Panwas di tingkat kecamatan ada. Di tingkat desa, kelurahan juga ada. Di TPS juga ada satu panwas di sana. Silakan kita disalurkan mereka, ya, panwas. Yang kedua, dari institusi internal Polri sendiri juga membuka ruang. Bisa diadukan langsung ke SMS saya juga buka, e-book saya itu diketahui masyarakat. Jadi buka langsung. Yang kedua, melalui aplikasi juga ada. Kita memiliki aplikasi e-complain dalam rumah Smile Police. Itu bisa diadukan ke situ. Dari Semarang, Tim Liputan Tribrata TV, salam Tribrata. Terima kasih ya.